daripada kata orang tua. Mungkin ya, itu saya udah ngeliat nih di bawah juga udah bisik-bisik tuh, kamu tuh, kamu tuh. Jadi disepakati tuh peraturan-peraturan bersama dengan orang tua. Misalnya atau gitu ya, anak gitu dibilang, ya pokoknya kalau ujian kamu gak boleh ya pegang gadget atau main gadget. Ya gak boleh pegang handphone. Nah, kita bisa sepakati bareng sama anak-anak. Misalnya anak bilang, tapi ma, aku tuh butuh pilihan saya. Ya mana, setelah saya telusuri lebih dalam lagi, ternyata mereka bukan merasa kesepian, tapi terisolasi secara sosial. Karena mereka gak bisa bersosialisasi. Kita kan namanya manusia itu adalah makhluk sosial. Aku berkuliah belajar di era pandemi, karena waktu di pandemi kan semua online ya, beberapa pembelajaran semuanya online. Dan hasil menunjukkan bahwa tingkat loneliness mereka tuh tinggi. Rata-rata itu semuanya tinggi. Yang mana? Maksud tadi, memang langkah keuntungan, kekurangan, tantangan, dan sebagainya. Tetapi, perlu ingat bahwa sebenarnya tadi kan jawabannya kan dibikin habit yang apa ya, maksudnya dialihkan kegiatan positif.